Selamat datang Cikgu Sani, Guru Besar SK Ceras Jaya. Okey, hari ini kita nak buat perbincangan profesional kaitan dengan Teams. Bagaimana guru besar boleh menguruskan segala kerja buat di sekolah menggunakan aplikasi Teams. Jadi hari ini nak kongsi sedikit dengan Cikgu Sani untuk cikgu-cikgu menghantar RPH dalam ke dalam Teams ini. Sebab untuk PDPR, mesin PDPR ni kita tak boleh, besar tak boleh nak menyemaklah RPH cikgu secara konvensional. Cikgu pun tak boleh datang untuk menghantar RPH mereka. Jadi kita semak secara online juga. Okey. Jadi kita nak ini saya nak tunjuk pada cikgu Sani bagaimana kita boleh meminta cikgu untuk memasukkan RPH ke dalam aplikasi Teams. Okey, saya share screen. Okey. Ini kita dah kena buka dia siap dulu kan? Ya, dekat bawah tadi kan? Ada dekat bawah dia tadi kan? Okey. Pergi kepada general kita di sini dekat staff notebook. Ini contoh SK Taming Jaya dah buat lah. Contoh SK Taming Jaya dah buat, ada cikgu-cikgu yang dah mula menghantar. Okey, pergi dekat staff note, kemudian kita klik kepada rak buku ni ataupun buku ni. Jadi kita boleh tambah ahli-ahli kita lah. Cikgu-cikgu kita, kita boleh tambah dekat sini. Okey. Kita boleh tambah di sini. Okey, jadi untuk menambah ahli tadi, kita kena masuk lah add a member dekat sini. Add member. Jadi kita boleh add ahli-ahli yang baru ataupun cikgu-cikgu kita yang baru Okey. Jadi saya tunjuk satu Okey, ini dah hilang balik. Jangan risau Klik saja pada buku tu, dia akan timbul balik. Okey. Saya tunjuklah seorang cikgu saya, dia dah hantar dah. Ini cikgu Aisyah. Okey. Jadi nak di bawah nama-nama cikgu ni kita boleh buat anak-anak dia. Lagi iaitu add section ni, bawah ni. Bawah ni ada add section, jadi kita boleh buat anak-anak dia. Anak-anak dia. Kita boleh buat lah. Saya buat sini satu ruangan RPH. Jadi cikgu klik saja RPH, cikgu nanti dia akan klik saja RPH. Dia boleh buat folder-folder dia juga. Ni RPH minggu satu. Jadi kita bermula 20 Januari 2021 tadi. Kalau nak terus hantar kat sini pun boleh. Tapi saya minta dia buat tarikh. Minggu satu, minggu dua. Minggu satu tarikh dia, minggu dua tarikh dia. Jadi saya klik, kita nak hantar, okey, kita klik tarikh kita. Kita dah buat. Okey, macam mana nak buat tarikh sebelum tu? Macam mana nak buat tarikh? Macam mana nak buat tajuk dia ni? Kita boleh sini. Add page kat bawah ni. Ni untitled. Jadi kita title kan. Contoh dah RPH minggu 1, kita nak buat RPH minggu 2. RPH minggu 2. Week 2. Minggu 2. Okey. Biarkan saja, dia dah ada. Oh, hilang. Jangan risau. Klik saja pada buku, dia ada dah. Okey. Tengok di sini. RPH minggu 1 di ketengah sikit. Ketengah sikit ni bermakna RPH minggu 2 ni dia jadi anak kepada minggu 1. Jadi macam mana nak betulkan? Takkan jadi anak kan? Okey. Keser tulis, terus tulis dekat sini. Letak keser dekat minggu 2 ni. Right click. Promote sub page. Dia akan ke tepi balik. Okey. Lepas itu kita dah buat tarikh 20 ni ke bawah pula. Ni minggu 1. Jangan risau. Letak ke sini, tarik ni atas. Tarik ni atas sampai dia line tu. Okey. Dah
Tara. Ha, gitu. Dia boleh susun gitu je. Drag and drop. Tarikh, tarikh nak buat tarikh pun add page. Ah, ya, sama. Nak buat tarikh mana. Jadi, ini dah sama ni. Kita nak 20 hari bulan ni, jadi dia sub page. Right click, make sub page. Dia ke tengah sikit. Okey, nak tambah tarikh. Add page. Pun boleh ataupun right click. New page. Pun boleh juga. New page. Ha, kalau new page, dia terus pergi pada bawah dia. Nah, kita buatlah 21. 21 Januari. Dah. Hilang. Klik dah itu. Dah ada dah. Dua hari dah. Itu. Nak hantar dia. Okey. 20 hari bulan ni tengok. Cikgu Aisyah dah ada hantar dah. Cikgu Aisyah dah hantar dah. Okey. Cikgu saya dah ada hantar kat sini dah. Cikgu Tamin Jaya. Okey. Jadi nak, nak belajar nak hantar. Okey. Eh? Nak hantar. Kita, pada, kita nak hantar pada 21. Hari ni punya. Okey. Klik tarikh tu. Okey. Dah nak klik dah tarikh tu. Letak cursor kat bawah boleh. Dia letak cursor kat bawah, dia akan hilang. Jangan risau. Letak je. Klik saja pada buku tu. Okey. Insert. Ada perkataan insert. Ha, kita nak cari. Nak nak cari file kita. Dia kita dah buat tempat lain. Simpan tempat lain dulu. Simpan dekat desktop ke. Simpan dekat file ke mana-mana kita. Jadi kita insert. Ada ni. File kan. Klik saja. Klik saja, dia akan keluar dua. Sama ada nak insert file attachment atau insert file print out. Apa bezanya? Okey, kita tengok satu-satu, tak apa. Okey, klik dulu file attachment. Okay, dia akan suruh pilih choose file. Choose. Jadi dia akan bawa kita kat mana kita simpan. Kat mana kita simpan kan? Jadi kita contohlah eh. Contoh saya ambil nah inilah contoh inilah. Contoh inilah eh. RPS saya. Saya pergi dia saya dekat download ataupun kalau dekat dokumen saya ambil dekat Tamin Jaya. Mana-mana pun boleh. Tak kisah okey ambil dah. Ni contohlah inilah kita nak uploadkan eh. Klik saja sekali open ataupun klik dua kali kat sini. Dia terus pergi. Ada dah agenda mesyuarat kan? Insert. Dia akan keluar sini. Okey. Ingat tadi kita ambil apa tadi? Kita insert secara file attachment. Maknanya dia attach file saja. Kalau kita nak tengok, kita kena klik kat sini. Ha. Okey, okey. Jadi kita sekarang itu yang pertama, insert attach file attachment. Kemudian kita cuba file print out pula. Okey, print out. Okey, choose file sama, dia punya ni sama. Eh, okey, kita ambil yang sama juga. Eh. Okey, choose file, insert di dah ada, syarat guru. Insert. Apa jadi kalau kita buat print out? Terbuka. Ya, yeah, terus buka. Eh. Terus buka. Dia paparkan terus. Ha ni. Paparkan terus. Tapi yang ini tak boleh betul kan? Sebab dia cuma capture. Dia macam dia scan aja. Dia bukan dalam bentuk Microsoft Word ni. Kita tak boleh edit kat sini. Tak boleh edit. Tu. Okey. Dia ada dua cara. Nak papar terus ataupun nak secara file attachment. Jadi lebih baik papar teruslah, buka terus. Senang nampak kan? Itu. Jadi macam mana guru besar nak tanda? Tengok-tengok, oh cikgu dah hantar. So jadi kita nak tanda. Macam mana kan? Okey. Nak tanda. Ini dia cikgu punya paparan yang dihantar. Yang kita perlu semak. Okey, letak kesa. Cikgu, boleh duduk sini sekali tengok boleh. Sekali? Boleh? Tengok sekali boleh? Boleh. Cikgu saya.
Okey, jadi kita letak gesa di sini. Letak gesa di sini. Cikgu Sani, ya, letak gesa di sini. Klik dua kali. Okay. Dia akan keluar satu drop ataupun dialog ataupun box sini. Okey. Dah kita baca-baca tadi. Kita dah baca semua. Oh, cikgu ni. Lagi sekali. Nak padam senang aja. Highlightkan, tekan delete. Okey. Kita dah baca-baca, kita nak semak. Okey. Klik saya dua kali. Tengok. Okey. Jadi, tulis. Tahniah. Tahniah, cikgu. RPH lengkap. Okay, ni contohlah, gue besar nak semak. Dah, lepas tu tekan dia mana-mana, dia ada kat situ. Jadi cikgu nanti bila dia buka, dia tahu siapa yang komen. Ada nama kita kat situ. Oh, guru besar dah semak. Dia tahu dah. Okey, dari satu, dia punya shocknya ni, cikgu Sani. Ni cikgu-cikgu dah hantar RPH dulu. Biasa cikgu akan hantar RPH dulu kan, baru mengajar. Jadi bagaimana dia nak buat refleksi? Cara yang sama. Dia dah hantar dulu, dia buka balik RPH dia, klik saja. Klik saja, dia pun type. Seramai dia nak buat refleksi kan. Takkan dia buat refleksi sama-sama benda berhantar belum sebelum mengajar. Tak jadi lah kan. Okey, seramai 20. Daripada 30 orang murid berjaya ikut apa ni PDPR hari ini, contoh. Murid seronok. Type saja panjang-panjang, mana nak type pun ikutlah. Jadi kalau tak nak dia panjang, kita enter lah. Enter dia ke bawah lah. Okey, murid seronok. Lepas tu cikgu cakap objektif tercapai. Dah. Lepas tu cikgu tinggal dia. Dah. Jadi masa guru besar nak tengok, guru besar pun nampak. Cikgu dah hantar dan cikgu dah buat refleksi. Kemudian baru guru besar semak. Semak guru besar temak kat atas tu. Dah. Boleh? Lepas tu selesai. Selesai. Selesai habis dah. Itu. Kemudian ada satu. Macam mana ni? Cikgu salah hantar pula. Salah hantar pula RPH kan? Contoh dia salah hantar. Patutnya salah hantar. Boleh delete. Padam. Senang je padam. Letak kat situ. Lepas tu delete. Hilang. Kalau yang ni? Yang ini sama. Letak kat sini. Delete. Habis dah semua. Buat hantar lain. Tu. Yang ini nak delete. Salah tu hari pula. Right click. Ada pun tak delete. Delete page. Delete je nak. Permanently delete. Buat lain. Okey, itu secara ringkasnya. Jadi untuk kita tahu cikgu tu hantar, mana kena klik nama. Klik nama dia. Okey, untuk paparan cikgu, dia hanya akan nampak nama dia saja. Kita boleh nampak semua cikgu sebab kita owner ataupun kita admin. Jadi kena jadikan kita sebagai admin lah. Tapi bila kita create saja team tu, automatik kita adalah admin. Tapi kita boleh create orang lain admin ya? Boleh create orang lain admin. Okey. Kita pergi dekat. Okey, di sini kita pergi dekat manage channel. Bukan manage channel. Kat sini manage team. Manage team ni. Members. Members tadi dekat sini. Ini adalah owner. Kan? Jadi kita klik anak tuan atau bawah ni,
boleh jadikan dia member. Atau sebalik ini, sebab ini penolong kanan. Penolong kanan saya, saya jadikan mereka adalah semua owner. Jadi saya di sini, saya bahagi-bahagikan tugas. Jadi kalau guru besar, dia tengok RPH untuk tahun 6. Mana-mana PK yang lain saya bagi. Dia tengok PPKI, dia tengok tahun 1. Jadi untuk mereka tengok, jadi mereka kita kena jadikan sebagai owner juga. Jadi kat sini cikgu punya. Members and guests. Ya, ada 144, jadi kita klik kat situ. Jadi dia akan paparkan semua nama member yang ada. Ini nama member-member yang ada. Jadi kalau kita nak jadikan cikgu ini sebagai owner, klik saja, sama aja. Jadikan dia owner. Sama saja, jadikan dia owner. Dia pula jadi, boleh tengok semua. Contoh kita nak jadikan KP, nak minta tolong KP tengok juga. Jadikan KP tu owner. Tak nak dia, tak nak dia, tak suka terus dia. Kita klik, kita letak di sini. Letak di sini, kita boleh buang. Ada pangkah nanti sini. Kita boleh buanglah dia. Macam ni, kalau member. Kalau owner, kita tak boleh buang. Owner, hanya apa ni, organizer dia yang boleh buang owner. Kalau member, kita nak buang dia, klik saja pangkah ni. Hilanglah nama dia. Hilang tu. Hilang tu, permanently delete. Itu. Kat situ. Okay, ni nak pergi balik macam mana? Okey. Kita manage team. Bukan. Pergi ke general sebab banyak-banyak lupa juga saya. Okey, ada staff notebook. Sebab kita semua kita buat dekat general. Okey. Dekat staff buat dekat general apa tu pergi ke general ini tadi kat general. Kat general nama kita buat ni. Kalau kita pergi kat acara sekolah, acara sekolah lah. Sebab saya buat dekat general tadi. Jadi kena pergi kat general cari staff notebook. Contoh kalau harimau murid. Itu. Dia ada lah. Dia harus ni sebab ni kita boleh post, kita boleh file, nak tambah apa-apa lagi pun boleh. Itu. Jadi nak sini manage channel dia ada lah, dia bagi tahu ini manage channel ni nak setting. Tapi ini satu, ini di bawah ini adalah teams. Yang ini adalah anak-anak dia. Anak-anak dia. Dalam SK Taming Jaya ni, ini adalah satu file, ini adalah folder-folder lah kalau macam tu lah. Jadi kita buat kat general. Biasa general ni tak boleh buang, memang ada. Jadi kat sini. General ni ada banyak semua. Jadi saya buat semualah portal SKTJ, portal D5, APDM. Jadi cikgu boleh tengok kat sini je semua. Masuk link kat sini. Masukkan link ke, masukkan jadual ke apa ke. Kat sini kita boleh. Tapi kita bagi-bagilah, boleh buat kat sini. Cikgu akan klik cari ataupun boleh buat kat atas. Ni staff notebook tadi kat sini. Kat sini pun boleh masuk juga. Boleh masuk juga apa-apa penerangan untuk cikgu. Yang penting kita create lah. Kita createkan dia punya folder kat sini. Ataupun section kat sini. Contoh kita nak buat perkeliling, nak masuk semua perkeliling ni. Jadi kita add section. Perkeliling. Okey. Dia ada kat atas ni. Jadi ini dia punya file dia. Yang ni anak anda. Okey, perkeliling apa kita nak buat? Okey. Pembukaan sekolah. Dah. Satu pembukaan sekolah. Kemudian pembukaan dalam bawah pembukaan sekolah ni kita nak jadikan dia sub page untuk masuk surat-surat. Buat sub page. Add page. Pembukaan sekolah. Apa arahan KPM? Perkeliling KPM ke?
dari KPN. Dah. Macam tadi kita nak ketengahkan dia supaya dia nampak tu susun cantik. Supaya menunjukkan dia dia adalah anak. Jadi kita make subpage. Itu. Jadi sini kita boleh masuklah. Nak add file sama jugalah. Sama juga macam tadi insert. Jadi kita cari perkeliling semua. Masuklah. Itu tak ada masalah dah. Okey, cuma satu je nak bagi tahu. Okey, untuk Teams dia hanya terima dua file saja. Dua jenis file dia. Word dan juga PDF. JPEG tak boleh terima. Jadi kalau lain-lain file yang kita nak masuk selain daripada Word dengan PDF, kita kena tukar. Kalau JPEG kita convert kepada PDF. Nah, kalau PowerPoint kita convert kepada PDF. Boleh. Boleh. Excel kita convert kepada PDF, baru kita boleh hantar kat sini. Dia terima dua je. Apa sebab saya pun tak dapat jawapannya. Nantilah. Call kalau untuk presentation tak ada masalah. Presentation tak ada masalah. Ini kita nak attach file. Presentation tak ada masalah. Apa file jenis pun boleh juga kita presentkan. Okay. Tak ada masalah. Okey. Tadi apa ni? Okay, macam yang ni, macam tadi ini ke folder lah SK Taman Jaya tu, dia akan keluar depan. Dia akan keluar anak-anak kat depan, kat team. Ni team dia eh. Ni adalah yang apa ni? Macam group lah. Ni adalah anak-anak untuk ini adalah team-team. Ni. Di dalam ni kita create lah macam-macam. Apa-apa nak. Jadi saya untuk sekolah, saya buat satulah untuk saya punya. Jadi saya nak hantar buku rekod, saya hantar kat sini. Kan kat sana sebab saya tak boleh masuk nama tadi kat sana dekat Taman Jaya tu. Nak buang dia punya tu yang apa tu? Yang banyak-banyak. Nak buang je. Nak buang team ni? Tak ada nampak yang bila buka dulu kan, nampak dia punya macam-macam keluar tu. Oh, ni buka yang ini macam-macam ni. Ini post. Boleh buang? Tak boleh. Post. Post dia. Yang tadi dekat Staff notebook. Bukan sini. Tidak. Tak nak book. Saya punya pun dah buang dah banyak. Dia senang je. Klik, delete. Klik, delete. Dia sama je. Sama je macam yang ada. Klik, delete. Klik, delete. Saya pun buat lah. Saya ada buat pengenalan. Kenalan saya ada bio data, kata aluan. Tapi saya tak masukkan lagi lah, kosong lagi lah. Okey, saya masukkan jadual waktu nanti. Kemudian RPT saya buat dia punya anak-anak dia. Kemudian saya RPA. Jadi RPA saya boleh hantar sini. Saya ajar sejarah, saya boleh hantar sini. 20 gen. Saya tak mengajar 20 gen. Saya ajar 25 nanti. Mula saya, jadual saya bermula 25. Ada dua kelas, nama Iris, nama Magnolia. Saya buat lah. Dia jadi ni yang kepala dia. Dia jadi sub page. Yang ini jadi sub page lagi. Jadi sub page lagi. Nak buat lagi ni, klik saja. Right click. Dua ni dia. Ini tak boleh jadi ni. Kalau kita nak dekat sini, kita buat new page. Kan? Kita nak jadi dia sub page lagi kepada nama dia, kita klik dah make a sub page. Dia tak buat tak ni sekali, klik lagi sekali sampai dia jadi tak boleh, itu saja dia tiga saja sampai dia jadi samanya dia ni. Kalau tak nak, okey, promote tu patah balik. Nak buang senang aja, delete je.
Jadi kita boleh buat. Yang ini dalam grup saya ni pun ada juga yang yang dah join, iaitu malam tadi punya ni lah. Malam tadi punya sesi mereka join. Jadi mereka dah jadi ahli lah. Nama Cikgu Sani pun ada ni. Saya tadi saya nampak, malam tadi saya nampak ni. Cikgu Mak Sani ya. Ada, saya dah add dah sebenarnya. Jadi kalau saya buat sesi, Cikgu Sani dapat dia buka, terus boleh join. Dah jadi ahli dah. Kalau tak nak, saya keluarkan. Okey, nanti. Yang ada cikgu saya cuba apa ni? Nak dia dalam daftar tim ni, rigid tak boleh tu sebab dia tak ni tak ni install juga. Jadi dia mesti install dulu. Langkah-langkah mesti install dulu kan? Dia mesti install. Dia sebab kalau dia mesti install dululah, cantiknya install dululah, sebab kita nak mengendalikan, kita nak jadi organizer, kita nak jadi apa, kita nak jadi owner, jadi kita kena ada install dah. Kecuali kalau kita setakat kita nak join je, kita boleh guna ambil yang web punya. Web kita mana sekali guna je lah. Sekali guna je. Itu. Tapi lebih baik dah kita install dah. Dia tak makan ruang yang besar pun. Sebab segala file-file dia tak simpan dalam laptop kita. Dia simpan dalam maya aja. Dia unlimited je kan? Ya. Sebab kita guna email MOE. EDU. Email EDU adalah email unlimited. Dia email unlimited. Ini saya punya email EDU saya kat sini. Kat mana nak tengok unlimited ke tidak, betul kan ni? Tengok ni. Okey. Betul atau tidak kan? Kita pergi dekat setting. Ni dia dah ni. Dia akan kita pergi kat setting, dia akan tunjuk kita punya unlimited tu Unlimited tu dia akan tunjuk. Dia akan tunjuk. Kerana adalah saya nak dia akan tunjuk kita punya unlimited ni tanpa dan dia keluar kat situ. Memang jangan risau, kalau EDU sahaja memang dia unlimited. Tak kisahlah guna EDU apa. EDU itu pun unlimited juga. EDU je unlimited. Kemudian kalau yang kita dulu kita pakai BTPN cell. Kan? Dia ada .edu kan? Itu unlimited juga ni. Saya ada masih lagi ni. Ini yang dulu BTPN set pun, yang itu pun unlimited juga. Kalau Gmail yang biasa yang kita buat tu, itu 15 gig aja. 15 gig aja, dia kecil. Ni kalau unlimited ni, banyak mana cikgu guna pun tak akan habis. Email biasa itu lah. Ya. Yeah. Unlimited. Unlimited juga. Itulah dia. Perkongsian yang serba sedikit, saya harap dapat membantu Cikgu Sani untuk menguruskan yang besar kepada sekolah dia. Ini serba sikit lah.